Maaf, ada orang yang mual-mual atau sakit dan sebagainya. Lah kok jamunya disingkirkan oleh pembantu di rumah atau istrinya atau bibi? Arah mana dia? Mana obatku? Mana obatku? Obat apa sih enaknya obat? Di saat minum pun pahit, pahit. Tapi kenapa di saat obat itu hilang kok dia mencari-cari? Padahal kalau diminum juga pahit ya. Ah, karena apa? Jika seseorang sudah cerdas akan karunia, maka begitu mudahnya memahami karunia. Biarpun kadang tampak tidak indah. Semoga Anda, semoga putra-putra Anda sehat semuanya. Amin. Suatu ketika, ada salah satu orang yang anaknya sakit. Dan ternyata cari dokter ke sana kemudian ada. Rupanya ada satu dokter yang buka pintunya. Dan ternyata dokter pun ternyata harus menyuntik anak-anak tersebut. Sampai anaknya nangis dia disuntik. Tapi ketahuilah bahwasanya, sang ayah ini merasa bangga, senang bisa menemukan sang dokter. Atau Anda saja harus minum jamu yang pahit. Jamu yang pahit kenapa Anda? Di saat kehilangan misalnya, mohon maaf, ada orang yang mual-mual atau sakit dan sebagainya. Lah kok jamunya disingkirkan oleh pembantu di rumah atau istrinya atau bibi? Marah-marah dia. Mana obatku? Mana obatku? Obat apa sih enaknya obat? Di saat minum pun pahit, pahit. Tapi kenapa di saat obat itu hilang kok dia mencari-cari? Padahal kalau diminum juga pahit ya. Ah. Karena apa? Dia sudah paham khasiatnya. Hakikatnya itu karunia. Obat ini karunia dari Allah. Kalau gak ada obat, saya pusing nanti. Sehingga begitu cerdasnya orang, maka anak kecil gak mau. Suruh minum obat, anak kecil gak mau teriak-teriak karena belum paham. Tapi orang gede nyari obat. Gak ketemu nangis, bingung dia. Begitu juga seorang kalau sudah kenal Allah dengan sesungguhnya, di saat mendapatkan ujian, dia tahu di balik itu bisa mencari-cari. Itu adalah nikmat. Di balik itu adalah nikmat. Bahkan mungkin ban bocor saya, ada tentu ada hikmah di balik ini. Apapun yang ia rasakan dari sesuatu yang terlihat tidak baik, karena dia sudah kenal Allah, tidak cuma-cuma. Kalau dengan Allah pasti akan diberi kebaikan. Hari ini aku diuji dengan capek. Tapi kita dengan Allah, maka katailah, capekku ini ibaratnya seperti rasa lapar yang aku rasa untuk menikmati lezatnya makanan. Seperti itu. Inilah. Jadi semakin cerdas kita melihat karunia Allah, semakin mudah bersyukur, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Bajet TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi.